Oke, sahabat YouTube, jumpa lagi dalam channel Cara Jecekuh Cari Cara. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara kita membuat tabungan emas di Pegadaian secara online. Untuk itu, mari kita lihat langkah-langkah berikut. Oke, sahabat YouTube, sebelum kita menginstalnya di Play Store, kita siapkan dulu data diri kita seperti KTP serta telepon yang aktif. Nah, setelah kita menginstal dari Play Store, beginilah tampilannya. Kita bisa memulai dengan cara pilih buka tabungan emas pada beranda aplikasi Pegadaian Digital, klik buka tabungan emas. Kemudian kita disuruh mengisi data-data diri. Input identitas diri, pilih jenis identitas, masukkan nomor identitas, dan ambil foto identitas. Pastikan foto identitas diri tulisan terbaca dengan jelas dan tidak blur. Kemudian isi data diri, pengisian data diri diisi sebenar-benarnya sesuai dengan identitas diri. Baca syarat dan ketentuan, jika sudah setuju, klik selanjutnya. Selanjutnya, pilih cabang pegadaian untuk pengambilan buku tabungan. Langkah selanjutnya, konfirmasi rekening tabungan emas sebelum melakukan pembayaran setoran awal. Cek informasi setoran awalnya, jika sudah sesuai, klik lanjutkan. Langkah selanjutnya, pilih metode pembayaran dan lakukan pembayaran sesuai nominal yang sudah ditentukan. Jika mengalami kesulitan, baca panduan pembayaran. Setelah semua langkah dilakukan, rekening tabungan emas sudah jadi. Untuk itu, melihatnya, refresh dengan menarik layar ke bawah atau lakukan logout. Nah, rekening tabungan emas sudah jadi. Selamat mencoba.